Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Termasuk juga dalam riwayat Bukhari yang lain, ya, diceritakan al malaikatu tatahadatsu fil anan wal ghamam. Jadi para malaikat itu berbicara satu dengan yang lain. Itu fil anan di al ghamam, di di awan-awan. Ya, bil amri dengan sesuatu yakunu fil ardi yang akan terjadi di muka bumi, fatas ma'u syayatin al kalimah, maka setan-setan mendengarkan kalimat-kalimat itu fatak, fatakurruha ya, fatakurruha fi udunil kahin maka kemudian dipisikkan kepada telinga para dukun, kamatukurrul karurah, sebagaimana botol itu ditiup <tuh> ya. jadi disampaikan di telinga para dukun banyak para dukun itu kan seperti kalau mau menyampaikan sesuatu itu dia du, diam dulu diam dulu itu menunggu wangsit di ya menunggu bisikan bisikan gaib <laughs> itu dari syaitan yang dari perewangan ini, gitu ya itu nama ahmi batin maka ditambahkan oleh syaitan itu bersama dengan satu berita yang benar tadi itu seratus kedustaan ya. Jadi Nabi SAW tidak menafikan atau tidak menolak bahwa berita yang disampaikan oleh dukun atau semacamnya itu bisa jadi ada benernya. Tapi ya seperti ini, kenapa kok bisa benar itu seperti ini? Satu berita yang benar yang dicuri oleh syaitan dibisikkan kepada si dukun dengan menambah 100 kedustaan.